Selamat pagi sahabat wisata dan sahabat Wismania. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Kali ini kami berada di garasi bus pariwisata Ikan Dorang. Bus pariwisata Ikan Dorang mempunyai total 4 unit bus pariwisata dan semuanya medium atau bus mini. Dan semua bus pariwisata Ikan Dorang berkapasitas 34 penumpang atau 34 tempat duduk. Garasi bus pariwisata Ikan Dorang ada di Mojokerto dan di Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Bus pariwisata milik PT Ikan Dorang Trans atau yang sering disebut bus pariwisata Ikan Dorang mempunyai warna yang khas yaitu berwarna kuning dengan bodi merodati dan ada satu yang berbodi langjaya atau langgeng jaya. Bus pariwisata Ikan Dorang sudah lama berkiprah di dunia pariwisata sehingga mengutamakan pelayanan bagi para wisatawan atau konsumen untuk fasilitas dalam bus standar pariwisata full audio dan video. Kita akan lihat ketiga unit bus medium milik Ikan Dorang. Pada saat kami ke garasi, ada satu unit sedang keluar, sehingga hanya tiga yang kita dokumentasikan. Seperti apa unit bus milik Ikan Dorang ini? Yuk kita lihat satu persatu.
Sahabat wisata dan sahabat Wismania sudah pernah pakai bus pariwisata Ikan Dorang? Silakan sahabat berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih banyak telah menonton, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Salam pariwisata Indonesia.